Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Oke guys, ini game keduanya. Langsung kita masuk ya. Let's go. Pada game. Oke guys, kita kembali pada game yang keduanya guys, yaitu Meltdown. Oke, tadi daripada sini 6 jahat snake. Bisa terpon dulu. Kita lihat daripada game yang pertama guys. Yang pertama macam biasa squad army, dan yang kedua daripada pirate guys, hilang diganti dengan Doom Paro. Dia seorang aja guys. Yang kita tahu Doom bawah ni badan ni. Adakah dia tersidak masuk guys? Tak tahu lah. Okey, kita lihat dia dalam game sajalah. Okey guys, kita lihat daripada sini. Kita mula di bawah pula. Okey, kita lihat daripada Guild Kiam Emerald, daripada Putih, Puaka dan Karina. Wih, 3 orang mereka guys. Masih belum turun di mana-mana. Dan kita lihat pada ASG Gaming. Adakah sedang menuju ke Brasilia 7 guys? Kita lihat pada Demon, Violet dan Smoke dan Mr. 13 guys. Dan kita lihat pada 6 jahanam. Mereka belum turun lagi guys. Nak mati ke Baby Bangkai, Snakey Man, Mokro Man. Kalau kita silap sebut, sekali lagi kita minta maaf. Dan kita lihat pada Doom berada di mana ini guys. Mereka sudah menuju ke campsite guys. Daripada Doom, Nyx, Magic, Sui dan Carl. Paro tak boleh cekan guys. Lime Ewa guys, Paro. Lagi-lagi mungkin minta maaf. Dan kita lihat pada RPG guys. RPG sudah berada di crossroad bersama Yuda Chow. Ini kenapa ni lain slow kot. Paro main slow guys. Dan kita lihat pada DH daripada Dark Hill. Sudah Papa, Castello, Joker dan Sub-Zero berada di Mobworld. Dan kita lihat pada MGP Mega Empire. Berada di Brasilia Paro. Sudah terciduk guys. Brasilia 7 guys. Adakah sudah terciduk dengan guild mana tadi yang turun di Brasilia? Akan berlaku perangan yang besar di sini. Okey, kita lihat pada tim boss berada di Bomba guys, Firebird, Break Gaze. Okey guys, kita lihat pada sini boss. Lupa lihat satu tu. Boss Wick, Yuda dan Vincent. Mereka 3 orang guys. Kita lihat pada Fear. Adakah Fear sudah terciduk salah seorang? Fear Madara, Fear Pain dan Tok Pakcik. Woi, Paro kan pe woi. Adakah ini jahanam? Agaknya 6 jahanam guys. Sudah di end 2 orang begitu saja. Fear sudah berlari-lari. Adakah mereka sudah hampir menyelamatkan diri? Okey, dia masih aman dulu, dia masih stay guys. Okey, kita lihat pada King Team Kaito sendiri punya guild berada di Brasilia juga guys, tapi Brasilia bawah guys. Adakah sudah mula peperangan? Belum. Macam mana? Okey, dah. Doom sudah terciduk guys. Okey, dah daripada sini squad army berada di center guys. Tempat latihan yang terbaik guys. Yang kedua yang terbaik daripada Brazil guys. Okey, masih aman. Daniel, Hunter, Daniel dan Kaito. Paro. Dia berada jauh sedikit guys daripada center, tapi tak mengapa sebab dikelilingi keliling sini tak ada musuh terserah kita. Okey guys, kita kembali pada guild. Mana guild dia guys? Adakah dia masih aman? Baru dia nak lawan guys. Relax dia. Ambil posisi yang terbaik dulu. Okey, kita lihat pada team boss. Adakah team boss
sudah lihat salah satu musuh di situ. Adakah daripada 6 jahanam tadi guys? 6 jahanam mana? 6 jahanam tinggal 2 orang guys. Oh, sudah menaiki kereta di belakang. Adakah baby bangkai sudah melihat salah seorang daripada Gulfir tadi? Oh, itu siapa itu guys? Oh, nak mati ke pun hampir terciduk guys. Oh, nampaknya King Team Gaito telah terciduk salah seorang guys. Terlihat di sana. Oh, nampaknya pergaduhan besar telah berlaku di ESG guys. ESG. King Shark, Paro King Shark, King Ewin, King Ewin, King Ewin, King Ewin pun terus rata guys. Terus rata gue kata. Daripada ESG Demon guys, Violet dan Smokey. Ok, kita kembali pada 6 jahanam tadi. Adakah mereka akan menciduk salah satu tim, atau mereka yang terciduk guys? Kita lihat ke sini. Daripada nak mati ke berada di jauh sedikit guys. Mereka juga jauh guys. Jauh sedikit di sini. Parau. Ok, kita lihat pada gimana tadi. DH ya. DH, adakah DH? Eh, bukan DH guys. Oh, DH masih aman. Kalau tinggi quarry. Wih, jauh sangat. Ok, kita lihat pada gimana. Oh, ni Kiamat MY guys, yang sedang bertarung bersama 6 jahanam ini guys. Adakah tim Fear? Fear, mana Fear? Kita lihat Fear. Oh, Fear masih hidup guys. Oh, masih aman. Loading di campsite tempat turunnya Wilmana tadi yang turun di campsite. Oh ya, yeah, group rest dulu. Eh, yeah, hati-hati landmine. Okey, kita lihat pada di sini. Ui, 6 jahanam salah seorang sudah terciduk guys. Tinggal seorang lagi GM mereka guys. Kita lihat bagaimana. Paru. Oh, sudah berlaku peperangan daripada Wilmana ini guys. Wilmana yang masuk ini. Adakah ini Gwil? Di mana ya? RPG ya? Bukan RPG guys, kita kembali mana tadi? 6 jahanam. Oh. Oi, 6 jahanam datang di belakang. Oh, nampaknya itu tim Doom guys. 6 jahanam mahu KS. Oi, nampaknya rata kiamat guys. Kiamat embat sudah rata. Tinggal bos dan 6 jahanam salah seorang. 6 jahanam. Adakah 6 jahanam akan dapat KS dari belakang? Kita lihat bagaimana 6 jahanam meratakan 2 orang begitu saja guys. Kita lihat di sini. Dia sedang mengambil posisinya. Ui, paru. Hati-hati. Ui, nampaknya dia berada di belakang itu. Cas nyawa dulu. Hati-hati di, dari kanan. Semua ada di depan. Tapi dia belum confirm adakah 2 orang itu saja yang berada, ataupun yang ada lagi yang lain daripada mereka 2. Kita lihat daripada tim bos tadi kan. Tim bos adakah mereka sudah komplit punya barang? Ini belum komplit guys. Guys, level 2 nak hancur guys. Dan ini level 3 separuh nak hancur guys. Nampaknya terciduk kepalanya guys. Tidak sempat meletakkan keluar di situ. Adakah 6 jahanam akan terus maju ke hadapan untuk membunuh salah seorang lagi pada tim bos? Nampaknya dia maju guys. Tapi dia datang daripada belakang. Nampaknya ESG sudah mengakis siapa salah seorang pada mana itu. Pada tim mana itu kita tidak sempat baca tadi. Ok, kita lihat dari sini. Adakah 6 jahanam dapat KS? Mengekill, ataupun 6 jahanam yang akan dikill guys. Kita lihat dari sini. Tim bos pun sudah mengambil posisi yang baik di situ. Adakah bos akan menciduk 6 jahanam di situ? Kita lihat daripada sini. Adakah akan bertambung? Nampaknya bertambung di situ. Nampaknya tidak sempat tim bosku nak mengambil posisi yang sangat-sangat elok di situ. Nampaknya anjingnya sama bodoh camper. Apa roh nama anjing? Okey, kita lihat pada tim mana tadi. ASG guys. Kita lihat ASG tadi sudah mengecil daripada tim mana. Ini sudah mendapatkan 4 kill. Sudah meratakan 1 squad guys. Hampir 2 squad kalau dicampurkan total dengan yang lain guys. Adakah itu daripada tim mana tadi yang kita lihat dekat dengan squad army ya? Squad army guys. Squad army. Mana tadi? ESG guys. Lupa guys. Okey, adakah nampaknya sudah tak.
Tidak sempat dia pun kami guys nak melakukan dua. Tidak sempat nak melakukan dua. Gigi. Dua orang sudah terciduk dalam salah seorang antara mereka. Di mana lo? Akan datang meng-end dua orang ini guys. Jadi guys, inilah tournament. Kena-kena terus mampus gitu. Okey, kita lihat pada ESG. Tinggal lagi seorang guys. Adakah dia akan meratakan ataupun dia yang diratakan? Kita lihat daripada sini, daripada tim mana tadi empat orang itu. Sangat-sangat wow. Kita lihat adakah daripada tim mana ya yang ada dapat kill. Ini RPG. Oh, nampaknya RPG dan Yuda Cirewa guys. Kita lihat daripada dia bergabung guys. Kita lihat bagaimana. Ui. Oh, dia paling masuk guys. Dia paling masuk. 6 jahanam sudah meratakan 2 orang guys. Siapakah? Kita lihat daripada RPG. Sudah meratakan 3 orang guys. 6 jahanam. Nampaknya dia terjatuh guys. Dan sangat banyak landmine di bawah guys. Adakah dia sempat menyelamatkan dirinya? Daripada 4 orang itu guys. Bagaimana? Adakah dia akan terciduk guys? Kerana nyawanya sangat sedikit di situ. Ui, tidak sempat guys. Yuda Cirewa sudah meratakan. Dan RPG sudah meratakan. Kita lihat pada 6 jahanam tadi sudah mengekis sehingga 5 guys. Ui, tidak, belum habis lagi guys. Oh, ini adalah tim Squad Army guys. Squad Army tinggal seorang lagi guys. Ya guys, Squad Army guys sudah terciduk dengan 6 jahanam tadi. 3 orang terciduk dengan dia seorang guys. Oh, daripada Squad Army JR 2 orang dan MOS orang. Salah seorang. Dan ini apa ni? SN. Oh, special. SM special. SA dan Special Army. Adakah dia mahu mengambil position dulu guys? Tapi kita belum pasti apa yang dia buat ni. Okey guys, kita lihat kepada 6 jahanam tadi. 6 jahanam. Oh, sudah menuju ke arah safe zone guys. Mengambil position tu. Kita kembali pada tim Doom. Dia sudah mula bertarung dengan siapa tu. Dia tidak sedar adakah ada orang tempat di belakang. Mampus itu. Oh, daripada DH guys. Sudah mengambil mulai. Kenapa dia sakit guys? Tidak sakit main skop. Parung. Kita lihat daripada DH. DH Joker mengambil positionnya. Adakah mereka akan menciduk tim itu? Ini sangat sakit di situ guys. Adakah mereka lagi? Kita lihat bagaimana. Bagaimana DH. Tembak parung. Kaki nampak wui. Dari tepi, dari belakang, kiri, kanan, depan, belakang. Hati-hati, adakah akan tidur? Tapi buka, tapi tidak. Lihat pada sini, salah seorang sudah terciduk guys. Adakah akan di end? Ya, akan di end guys. Karena mereka membuka guys. Mereka buka daripada Doom. Kita lihat Doom mana yang buka dia. Doom Carl. Bukan tim lain guys. Wah. RPG guys. Nampaknya dua tim sudah serang DH guys. Dari belakang. Hati-hati Yuda. Adakah akan terciduk ni tu? Nampaknya Yuda salah seorang sudah terciduk guys. Adakah dia akan di end? Tapi tidak bro. Sebab masih aman. Baikkah? Okay, masih dapat di revive. Kita lihat kembali pada DH. Adakah mereka masih selamat? Salah seorang sudah mengambil posisi terbaik. Ini pun sudah mengambil posisi terbaik tapi tidak kurang juga guys. Kerana mereka sangat jauh daripada safe zone guys. Safe zone berada di RPG itu guys. RPG berada betul-betul di line safe zone. Agak-agak susah lah mereka nak masuk sekejap lagi guys. Nampaknya sudah terciduk salah seorang. Adakah Doom sudah menciduk salah seorang berdih guys? Kita lihat. Bagaimana? Sempat revive. Paru. Dia yakinnya kamu. Okey, nampaknya tinggal seorang lagi guys.
daripada DH. Adakah DH ini standard lah, walaupun oh ada pengacara kita seorang lagi guys. Oi, nampaknya nyawa dia tinggal sedikit guys. Kemungkinan dia sudah tidak ada nyawa guys. Mereka sudah maju ke hadapan. Lihat bagaimana dia menggunakan M60 Red Fire, sangat mantap jiwa itu untuk mengekil beberapa orang itu pada Doom. Kita lihat dia pada Doom beberapa orang. 3 orang guys. Salah seorang berada jauh sedikit guys. Okey, 2 orang Doom ini sudah mengepung mereka. Agaknya kita lupa lihat 6 jahanam. Sudah menuju ke depan. Nampaknya Doom sudah mengekil DH guys kerana dia tidak ada nyawa medkit lagi guys. Dan kita kembali kepada RPG ini, ada sini nak berji sudah berada di dekat sangat dengan 6 jahanam guys. Kita lihat. Adakah 6 jahanam sedang mengusia salah seorang musuh yang akan terciduk dengan dia? Belum guys. Dia sedang mengambil posisi yang terbaik di tepi-tepi line itu guys. Tepi safe zone. Line safe zone. Okey, dah di sini Arwi nampaknya sudah terciduk Doom. 2 orang sudah terciduk daripada game. RPG sudah menciduk Doom guys. Tinggal seorang lagi guys. Adakah dia sempat menyelamatkan diri pada masuk safe zone? Adakah Rafa perlu? Astaga guys. Apa yang aku cakap ini? Nampaknya RPG sudah mengekin rata Will Doom guys. Kemungkinan Doom tidak perasan itu sudah berjalan itu guys. Okey, kita lihat pada sini RPG dan masih hidup lagi 2 orang dan Yudacher lagi 2 orang. Yudacher JR, JR guys. Kita lihat di sini adakah mereka dapat mengambil posisi yang terbaik. Di sini tinggal lagi 3 squad guys. 3 squad. 3. Betul guys, 3. Nampaknya dia sudah mengambil posisi yang terbaik. Tapi mengapa? Tak mengapa guys. Mengapa tak mengapa. Okay, kita lihat di mana sini daripada RPG sudah masuk ke safe zone guys. Salah seorang daripada RPG dan 2 orang sudah masuk ke safe zone. Adakah salah seorang lagi akan perasan Yuda akan perasan ada musuh di dalam kontena itu guys. Kita lihat. Nampaknya 6 jahanam sudah memasuki guys. Adakah akan dikill? Nampaknya dua-dua dapat. Dua-dua paruh. Nampaknya 6 jahanam sudah mengkenukkan salah seorang. Adakah akan di-in paruh. Kita lihat pada di sini squad army masih tidak mengambil apa-apa risiko lagi kerana takut kantoi guys. Kita lihat bagaimana reaksinya. Reaksi paruh. Kita lihat daripada sini adakah RPG sudah meng-KS 6 jahanam guys. Tinggallah 2 squad yang terakhir. Adakah akan terciduknya? Nampaknya terciduk guys. Game kedua dimenangi oleh RPG. Baju sama guys. Cuma rambut berbeda guys. Okey, tahniah kepada RPG Dilan dan Kanda. Okey, kita lihat di sini guys. Pemenang tempat pertama RPG, pemenang tempat kedua squad army, tapi mereka tidak kill guys. Kali itu kami yang kill itu lebih poin tinggi pada yang tidak kill guys. Dan kita lihat pada sini nombor 3 dapat oleh 6 jahanam. Dapat berapa kill? 8 kill guys. Kita lihat di pada sini Doom nombor 4, DH nombor 5, Mr. Ganja nombor 6, Mr. Ganja ESG, Amush Gaming nombor 6, Boss nombor 7, Fear nombor 8, Kiamat MY nombor 9, King Team nombor 10 guys. Dan apa ni, Mega Empire nombor 11 dan Doom. Doom ini guys. Orang pertama mampus agaknya. Sebab dia masuk seorang guys, kemungkinan dia silap masuk itu. Dan di sini aja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video yang menarik dan video giveaway guys. Kita sudah mencapai 750 subscriber guys. Dan terima kasih kerana korang sudah menonton video ini sehingga habis. Dan I am King Kaito. Kita ketemu lagi di next video.